Mengenal sosok Wita Nidia Hanifa, mantan istri Mayor Teddy, seorang konsultan dan pengusaha cantik. Mengenal sosok Wita Nidia Hanifa, mantan istri Mayor Teddy yakni Ajudan Prabowo Subianto yang viral. Nama Wita Nidia sebelumnya viral setelah Mayor Teddy, sang mantan suami, jadi sorotan publik dalam momen Pilpres 2024 jadi Ajudan Prabowo Subianto. Hal tersebut membuat kehidupan Mayor Teddy disorot hingga akhirnya terungkap pernah menikah dengan sosok Wita Nidia Hanifa. Lantas siapa Wita Nidia Hanifa sebenarnya? Wita pernah menikah dengan Mayor Teddy pada 11 September tahun 2018. Kala itu Mayor Teddy belum menjadi ajudan bagi Jokowi per tahun 2019. Namun, pilu, rumah tangga keduanya berujung perceraian. Meski demikian, nama Wita tetap membuat publik merasa terpukau. Wita Nidia Hanifa sendiri memiliki pesona yang menarik perhatian orang dan bahkan punya kecerdasan tinggi. Wita merupakan lulusan teknik planologi di ITB. Bahkan ia juga telah menyelesaikan pendidikan S2 dengan program studi Business Leadership Eksekutif. Mantan istri Mayor Teddy ini bekerja sebagai konsultan dan kontraktor. Ia bergabung ke dalam Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau INKINDO. Tak hanya itu, Wita juga adalah seorang pengusaha. Ia memiliki sebuah usaha bernama My Kopi O di Serang, Banten. Saat ini Wita diketahui telah menikah lagi. Ia menikah dengan pria bernama Yoga Pradita pada tahun 2021 silam. Namun tak berbeda dengan mantan suaminya dulu, ternyata Yoga Pradita. Suami Wita saat ini juga berasal dari dunia militer dengan profesi sebagai perwira TNI. Mengutip dari Tribun Medan, Praditya Yoga adalah satu dari dua perwira TNI Angkatan Darat Kecabangan Artileri Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.